Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini rencananya kita mau makan siang, mau cobain restoran yang ada di Paniki, namanya Porky. Jadi itu restoran non halal, pastinya isinya Porky semua, teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen tahu, pengen kepoin apa aja sih menu yang ada di Porky, yuk ikutan kepoin makan siang kita hari ini. Tapi guys, informasi kita lagi ada di bandara nih karena nungguin papi lagi rapid test. Dan dari sini kita akan langsung menuju ke restoran Porky. Sampai di Porky, sekarang masuk dulu. Nah, ini dia pintu masuk ke restorannya. Cuman sayangnya tidak saya temukan tempat cuci tangan di depan restorannya. Jadi mungkin saran aja, karena ini masih pandemi COVID-19, sehingga akan lebih baik mungkin sebelum masuk ke dalam restoran pengunjung sudah cuci tangan terlebih dahulu. Oke, lanjut kita masuk dan cari meja di mana yang enak untuk makan tentunya dan mengambil gambar. Oke, ini tempat yang smoking, karena di sebelah kiri tadi pas masuk itu ada yang ruangan ber-AC khusus untuk yang tidak merokok atau yang pengen dingin. Cuman karena ini lagi pandemi, kayaknya lebih aman kita di ruangan terbuka seperti ini. Nah, ini dia mbak-mbaknya sudah bawain menu. Mari kita pilih apa yang mau kita makan hari ini. Guys, kita masih nungguin pesanan. Jadi hari ini kita mau cobain nasi goreng babi tore. Kemudian apa tadi? Chop-chop apa itu? Pork chop, nasi pork chop, sama satu lagi capcay. Tapi capcaynya mau saya bungkus bawa pulang untuk makan malam nanti. Kira-kira enak apa enggak pork chopnya? Jadi kalau dari gambar-gambarnya itu kelihatannya enak sih, teman-teman. Jadi mau kita cobain satu persatu. Saya mau cobain yang rusuk, cuman lagi kosong seperti itu. Guys, ini dia nasi gorengnya, banyak banget porsinya. Dan kemudian ini ada pork chop. Tadinya papi mau cobain rusuk, tapi rusuknya kosong. Jadi ya sudah, karena yang menarik yang dua menu ini, kita cobain aja. Nah, sekarang waktunya kita cobain. Mau cobain pertama nasi gorengnya, dan syukur Karsten suka nasi gorengnya. Dan teman-teman, ini rasa nasi gorengnya enak, so kalian harus coba. Guys, sekarang kita cobain pork chopnya, dan ternyata pork chopnya juga enak, empuk, pokoknya enak banget. Terus sambalnya juga enak banget, pas banget. Jadi kalian juga wajib cobain yang pork chopnya ini. Thank you.
Dan guys, selesai makan. Sekarang kita mau pulang, tapi bayar dulu. Jadi teman-teman, informasi kita bisa bayar tunai maupun kita bisa bayar debit card. Jadi kita bisa pakai edisi. Dan oke, teman-teman, sekali lagi harganya lumayan murah juga ya, standar lah. Untuk rasanya, saya suka nasi gorengnya, pork chopnya juga suka. Cuman mungkin paketnya kalau bisa ada sayurannya gitu, karena dalam paket nasi pork chop itu hanya nasi dan pork chopnya, jadi nggak ada sayuran, cuman ada sambelnya doang. Kalau nasi gorengnya dia tambahin topping babi tore, dan itu endes banget, dan Karsten suka banget sama si topping babi torenya, karena babi torenya tuh nggak keras tapi empuk banget. Dan mungkin itu saran aja sih buat Porky's. Mudah-mudahan nanti di nasi pork chop-nya paketnya bisa ditambahin sayuran. Terserah deh sayuran apa. Kemudian guys, ini ada juga tersedia di sini kerupuk babi, kulit babi deh kayaknya ya. Kalau berminat, kalian juga bisa beli di sini. Oke, sampai jumpa di video-video lainnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau kalian suka sama videonya.